Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi saya akan memberi penerangan tentang tools ataupun peralatan yang dapat kita gunakan ketika kita membuat moving camera ataupun pergerakan kamera ni. So antara tools ataupun peralatan yang dapat kita gunakan ketika kita membuat moving camera ni, selain daripada menggunakan kaedah handheld itu sendiri, ialah kita dapat gunakan stabilizer ataupun gimbal. So untuk gimbal ataupun stabilizer ni, kita ada dua jenis. Satu untuk jenis smartphone dan satu lagi untuk jenis kamera. Fungsi dia lebih kurang ni, iaitu untuk menyokong dan juga menstabilkan kamera ataupun smartphone kita. So apabila kita dapat menstabilkan kamera ataupun smartphone kita ni, kita akan dapat mengelakkan daripada gegaran ataupun kamera shaking tu daripada berlaku. So apabila kita dapat mengelakkan gegaran ataupun kamera shaking tu daripada berlaku, kita akan dapat hasil kualiti rakaman ataupun video yang lebih baik, yang lebih tinggi. So untuk yang biasanya stabilizer yang biasa keluar dekat pasaran untuk smartphone, biasanya yang jenis macam ni lah. Untuk yang jenis macam ni ni, kita biasa lihat vlogger ataupun youtuber lah yang biasa gunakan untuk mereka membuat rakaman. Untuk jenis kamera ni, kita ada dua jenis stabilizer. Yang ni untuk satu yang jenis macam ni, yang satu lagi jenis yang besar ni, yang ujung ni. So yang jenis macam ni ni, biasanya kita akan dapat, kalau kita gunakan ni, biasanya kita akan dapat hasil yang lebih padu lah, yang lebih berkualiti tinggi. Sebab itulah kebanyakannya dekat syarikat rakaman besar ataupun production besar ni, biasanya akan gunakan kamera stabilizer yang jenis macam ni. So itu saja untuk penerangan tentang gimbal ataupun stabilizer ni. Next, kita akan beralih kepada tripod. So tripod ni antara salah satu tools jugalah ataupun peralatan yang dapat kita gunakan ketika kita membuat moving camera ni. So tripod ni ada dua jenis juga, yang ni tripod untuk fotografi satu, satu lagi tripod untuk video. So biasanya tripod untuk fotografi ni biasanya ada tiga kaki macam ni lah. Dia berbeza tau dengan monopod. Kalau monopod satu kaki, tripod dia tiga kaki. So inilah antara contoh-contoh jenis tripod yang biasa keluar dekat pasaran lah. So apa fungsi tripod ni? So dia akan dapat membantu kita untuk kita mengambil gambar dalam apa jua situasi, dalam apa jua keadaan. So dekat situ dia dah memberi keuntungan lah kepada kita kalau kita membeli tripod ni. So satu lagi, dia akan dapat membebaskan diri kita daripada berpandang kamera. So tak berat lah, asyik nak pegang je kan, berat juga. So kalau ada tripod ni, dapatlah bantu kita sebesar sedikit untuk daripada apa, daripada berpandang kamera tu. So untuk yang kedua ialah tripod jenis video. Tripod jenis video ni, dia berbeza sedikit dengan tripod untuk fotografi. Sebab apa? Sebab wujudnya ball head dan juga handle ataupun stick ni dekat tripod video. So selain tu, dia berbeza juga dengan tripod fotografi ni, sebab kita dapat gunakan tripod video ni untuk kita gerakkan ball head kita untuk shoot rakaman kita ataupun video kita. Kita nak upkan dia ke, downkan ke, ke kiri ke, ke kanan ke, senang. So apabila kita dapat gunakan tripod video ni dengan macam tu, kita akan dapatkan hasil rakaman ataupun video yang lebih baik lah. Satu lagi, harga pasaran untuk tripod video dan juga
fotografi ni pun berbeza. Harga pasaran untuk tripod video ni untuk sekali dengan kaki dia ni, sekali dengan ball head dan juga stick dalam lingkungan lebih kurang RM1,000 hingga ke RM1,500. Tapi walaupun harga pasaran dia tinggi, tetapi dia lebih tahan lama lah. So antara tripod video ni, antara tripod video dengan tripod fotografi ni, kita akan nampak perbezaan yang nyata lah orang panggil. Sebab yang ni kosong je. Sebab kita set up tripod fotografi ni untuk kita tangkap gambar je. Kalau tripod video ni, kita nak shoot untuk rakaman lebih smooth, lebih cantik, macam tu lah. So itu saja perkongsian daripada saya. Terima kasih.